Assalamualaikum, salam kembali dalam segmen Jom Masak bersama dengan Chef Bro hari ini. Dan untuk hari ini saya nak berkongsikan resipi untuk buat biskut Arab Milo. Tambah sikit biskut Arab Milo. Bahan-bahannya lah, kita nak tepung gandum 2 cawan. Okey. Dan gula icing juga 2 cawan samosa ya, gula icing. Dan juga kita perlukan minyak sapi. Tak kisahlah apa brand, janji minyak sapi. Kalau untuk ni bolehlah dalam setengah tin saja kita pakai, untuk yang kuantiti yang 2 cawan ni. Dan standby 1 ataupun 2 paket Milo instant, senang. Dan kita Milo tu kemudian dan kita first sekali kita nak kena gaulkan ke semua bahan-bahan kita masuk ni, itu tepung gandum 2 cawan, gula icing 2 cawan, dan juga untuk sementara ni kita akan masuk sikit-sikit minyak sapi ya, tengok keadaan dia macam mana. Kalau terlalu keras kita akan tambah, at least kalau satu tin ni cukup lah kot untuk 2 cawan tepung gandum ni, tin kecil. Okey, kita gaul-gaulkan dia sehingga semuanya sebati dan kita akan jadikan dia dough . Apapun prosesnya agak lama sikit, apapun anda still bersama kami dalam Jom Masak. Nampaknya kalau dah sebati elok, kita akan masukkan 1 paket Milo. Mulalah, anda nak tak paket pun boleh, resipi masing-masing. Okey, kita gaul-gaulkan lagi sehingga dia sebati kesemuanya bahan-bahan tersebut. Okey, kemudian kita bentuk-bentukkan dia, semua dah sebati, kita akan bentuk-bentukkan dia atau kita letak atas loyang ataupun dulang ni. Okey, bentuk tu ikut suka hati anda lah. Okey, ini untuk makan sendiri ni, kita buat bulat-bulat je, simple, senang kan? Dan kita akan bakarnya dalam suhu 170 darjah Celsius selama 20 minit. Suhu tu terpulang lah dia, apa ni, terpulang ikut pada jenis-jenis oven . Setengah tu oven memerlukan temperature yang tinggi, okay? Sebab dia punya heater tu yang jenis low, so dia pakai tinggi. Kalau dia jenis cepat, high, boleh setting dalam 170 ke 185 darjah Celsius, okay? Untuk selama 20 minit. Okey. Kita akan penuhkan ini, kita akan bakar menggunakan oven cap Faber. Bagi gelang free dengan Faber. Okey, dah siap dibentuk, kita masukkan dalam oven. Tapi sebelum tu oven perlu dipanaskan dulu dalam 10 minit. Okey. Kita tetapkan suhu dia lebih kurang 170 ke 180. Guna api atas bawah selama 20 minit. Okey. Tapi tengoklah, kalau tak masak lagi tambahlah masanya. Ikut pada keadaan apa tu sendiri. Okey. Selamat mencuba. Ini dia biskut Arab Milo. Ya habibi. Jumpa lagi. Jom Masak. Subscribe my YouTube.